Panasnya mentang kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar, dan kita update kan harga kambing-kambing sing hamil, teman-teman. Nah, ini kambing-kambing harga 1 juta 700 siapan korban, 2 juta 400 sudah sampai lokasi siapan korban juga, teman-teman. Nah, di korban ke sekarang juga sudah, cuma waktunya aja belum masuk. Ini 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta siapan korban juga. Oke, kok juga masuk. Ini kita update yang matang nanti, teman-teman. Kita fokuskan yang matang. Aduh, jatuh. 2.600.700-an, teman-teman, itu. Gemuk-gemuk gede-gede ini. Nah, ini. Ini yang matang. Ini ada kambing yang hamil. Ini hamil-hamil, teman-teman. Yang positif hamil, yang lainnya masih lainnya tanda tanya. Itu jadi hamil tapi sih belum banget. Belum kelihatan. Nah, hamil ya, belum kelihatan. Sudah bisa dicek tapi emang belum berani pasti ya. Belum berani. Kalau yang positif, yang garansi hamil satu. Satu dua sama ini. Yang cross ini sama itu. Itu putih putih cross ini ya. Putih putih. Cross. Cross up. Rasulah ya, harganya nanti kita update-kan, tanyakan teman-teman. Soalnya baru mau ke sana dulu ini sing jodolan, nanti kita tanyakan. Harga berapa, Om? Sing meteng anu. Hamil harga berapa? Regane kuwi ana sing 1.600. 1.600 sudah hamil. Bos, ana sing 2 juta sing keras kuwi. Keras iki 2 juta. Oh, ini 2 juta. Oh, iki wingi. Tak ukur pitu papa deh, Mas. TB-nya 74 ini sebenarnya karo PE ya, Mbien. Lembet dadi setengah lingkaran cuma warnanya munyeh. Terus yang hamil lagi ini ya, crossing ini ya. Putih ini ya. Iya, putih itu. Ini 1.600 ini tadi. Terus yang ini berapa ini, Om? Itu belinya udah 16 sih, 17 ya, Mas. Ada, Mas. Jualnya 17. Terus yang itu? Itu jualnya 17 juga. 17 cuma emang jenisnya jauh randu ini, teman-teman. Yang itu 15. 15. Ya, kalau teman-teman wah, itu kalau teman-teman nyari kawinan crossing pur yang seperti ini, teman-teman. Lebih bagus ini. Punya F3, teman-teman belikan crossing seperti ini, anaknya insya Allah sudah bagus, teman-teman. Ini kalau hamil-hamil harga 1.650-an ya, Om ya. Bisa, teman-teman, hamil. Tapi kadang hamil itu takutnya itu kalau beli hamil biasanya perjalanan bisa hilang ya, Om ya. Kalau hamil muda biasanya hilang, teman-teman. Karena apa? Karena ya enggak tahu juga. Kadang pindah kandang pun juga hilang, teman-teman. Pindah kandang juga hilang, bisa hilang juga. Faktor apa itu? Faktor X. Faktor X, teman-teman. Ini dipakaninya pakai macam-macam. Nah, ada juga kambing hamil yang harga 2 jutaan, 2.400.000 contohnya, tapi tidak ada yang seperti ini kan tadi yang harga 1.700.000 hamil, tapi kita tidak garansi karena belum yang punya belum berani garansi karena baru muda sekali, takutnya pindah kandang nanti hilang. Lalu yang seperti ini 1.500.000. Ini tingginya kisaran 70-an itu 73, 74, 75, teman-teman. Ini 1.700.000 ini. Ini bukan kambingnya yang tinggi tapi bisa gede, teman-teman, yang ini. Bigonan. Terus ini hamil, teman-teman, 1.600.000 seperti ini. Ini enggak tahu ini crossing sama sapera atau crossing sama bur, juga enggak tahu karena bentuknya kayak dari posturnya seperti crossing sapera, teman-teman, menurut saya. Kalau yang ini crossing bur sama PE. Mungkin bur F1, F2 atau F3 ketemu PE jadi seperti ini, teman-teman. Ini kan setengah lingkaran seperti PE, kambingnya nyadil, cuma warnanya muyah, teman-teman, seperti bur yang muyah itu. Ini telinganya juga lembek, teman-teman. Ini teman-teman punya PE atau bur kan kawin-kawin ini jadi semakin bagus, teman-teman. Nanti makin gede. Bulat. Nah, ini. Ini baru dikombor pakai air haus, teman-teman. Baru dikasih minum dulu, nanti kita kasih makan sama kerci juga ada. Ini karena
dapatnya kelinci kemarin beli kelinci. Dapat kelinci kok nggak di Om? Dari Semarang mas. Nggak usah ke Semarang, dari Semarang. Nah ini waduh cilek-cilek ini kok gembira lagi semuanya ini. Rupanya ngomong nantian, saking suwe ini. Iya no mas, dapet di sini mas, bekas gudeg. Bekas gudeg teman-teman. Rah didol lagi? Rah didol. Didol kaya perai sih murah mas, enak wes gede wes. Mas gede, ya nah seperti ini harga berapa Om biasanya? Biasanya paling ya sekitar 800-900 lah. Jantan lagi? Jantan. Jantan 800-900 teman-teman, kalau sehat? Sehat, oh. Kalau gudeg ya, oh, nggak dijual. Karena masih kecil, gudeg nggak gudeg paido. Betina satu itu paling 500. Betina satu 500 seperti ini. Yo. Tapi bekas gudeg. Bekas gudeg. Bekas gudeg sudah sembuh tapi belum bagus. Tapi nak wis lemu ya bisa payu 700 ya mas. Lemu 700 bisa teman-teman, mundak 200 ya. Iki babon anak ninggal anak, anaknya wis payu 200. 30.000 apa 20.000 tadi? 220.000 teman-teman. 220.000 untuk pitik ah. Nah iki babon ini kira berapa lagi? Waktu gudik ini kian? Paling 1000 teman-teman. Beli lagi. Wah si kila ya wis tua lagi kita ya. Kukunya nganti melayak ya. Tapi gudik belian ini teman-teman masukin nanti. Ini kelinci teman-teman, kelinci seperti ini, kelinci. Kelinci itu kulit ari kedelai, teman-teman. Iki rego pirang niki? Apa? Iki oh, iki anu iki, dengleng. Iki tuku pirang mbiyen? Tukan pirang? Iki dhisik wis larang ya, Mas, malam, Mas. Iki dhisik wis 15. Lemu banget iki mbiyen. Heeh. Tapi malah sikile anu tugel meneh, Mas. Tugel. Cepet. Yeah. Cepet dibletik kancane. Heeh. Oh, maneh manjane. Ngenteni mari iso ya iki. Kuwi wis meh mari, kuwi wis dian, wis dingen nepak, Mas. Oh. Sikile kan dingen nepak tapi isih bekas isih. Wis rada nunggu sapa tahun ora lah. Rada sehat lah mangane wis. Jane siapa korban iki, Om ya? Iya, jane kuwi tuwa kuwi. Kan iki wedo iki piro iki? Itu paling 11.50. 11.50. Sehat ini tanpa gudik ini. Kayak ipan. Kalau pakan coba kok ngopo. Betina 1.150 bisa teman-teman. Iki sikile dengkleng sing iki, ben gedhe lemu iki. Ha iki ora payu semono. Ben ngene iki apa bentuk iki? Ambilkan pakan. Kulah mangane nyeneng ya teman-teman. Kemburane. Mangane koyo ngene iki to. Ini pakai kelinci kedelai teman-teman atau kulit ari kedelai. Mangane lauk-lauk ngene iki lho nyeneng to guys. Mangane nyeneng sekali. Iki lha ngerti wedhus mangane nyeneng ngene kan seneng atine teman-teman. Wis kene dhewe masalah keluar.